guys, balik lagi nih sama gue Haka Fadriana. Dan hari ini tuh hari Kamis. Jadi setelah 2 hari kemarin gue sibuk berkutat dengan ujian final. Jadi gue bakal ada ujian final lagi tuh kayaknya minggu depan ya kan. Kayaknya lagi kayak gak yakin gitu ya sama ujian sendiri. Jadi hari ini gue bakal ngerjain lagi tugas final akhir gue untuk semester ini. Dan karena gue gak bisa, aduh gila sesak banget pakai ginian. Dan karena gue gak bisa mikir ya di rumah, jadi dan berhubung mall juga udah buka, gak cuma mallnya aja, tapi isi-isi di dalamnya udah buka, food court udah buka, terus Starbucks udah buka. Jadi gue hari ini berencana untuk ngerjain tugas di Starbucks. Akhirnya bisa nyobain Starbucks lagi. Dan pasti penasaran dong, maksudnya ini lagi masa-masa pandemi kayak gini, pandeminya belum berakhir. Kira-kira di Starbucks apakah masih rame? Atau apakah orang-orangnya juga masih pada pakai masker? Atau udah ada yang cheating-cheating gak pakai masker? Untuk itu yuk ikutin gue, ikutin kegiatan gue hari ini. Karena gue juga sebenarnya penasaran gimana sih Starbucks hari ini. Sekarang gue udah sampai di mall dan karena gue penasaran juga nih food court kayak gimana, sebelum ke Starbucks gue akan ke food court dulu. Yuk kita lihat yuk kondisi food court setelah normalisasi dilakukan di Turki. Jadi ternyata walaupun normalisasi udah diberlakukan di Turki, masih banyak toko-toko yang belum buka. Jadi termasuk food court juga masih banyak tempat-tempat makanan yang belum buka. Ini kayak di belakang gue. Ini adalah tempat favorit gue sebenarnya, sinema. Jadi kalau lagi bosen belajar gitu kan ke sinema, karena sinema di Sakarya ini khususnya buat pelajar tuh murah banget, masih tutup. Sekarang kayaknya udah hampir jam 8 malam. Jadi sebenarnya tadi gue di mall itu gak terlalu lama. Cuman setelah ngerjain tugas sampai jam 5, gue ke tempat gym. Mau nge-vlog di tempat gym tapi gak bisa, karena tempat gymnya kebetulan khusus perempuan aja ya kan. Jadi gitu deh. Dan sekarang gue mau balik. Jadi sempet juga ngeliatin anak-anak pecinta skateboard main. Oke,
gitu. Jadi new normal benar-benar udah diterapkan di Turki. Jadi semuanya sekarang udah bisa ngumpul lagi sama teman-teman, tapi tetap dengan jaga jarak dan pakai masker. Sekian dulu vlog gue hari ini karena sumpah demi apapun juga capek banget. Ketemu lagi di vlog selanjutnya.